viral yang ada di IG dan juga laporan masyarakat dari comment center, kami mendapat perintah secara langsung dari atasan kami, yaitu Bapak Kasat Reskrim juga Kasubdit Parenakta. Jadi kami langsung mengamankan terduga pelaku penganiayaan terhadap anak dan juga pelaku KDRT. Ini termasuk dalam dugaan eksploitasi anak. Ya. Bu, kenapa sampai dianiaya, Bu? Apa tidak mau menuruti pelaku? Itu belum kami dalami, sementara masih akan kami periksa atau integrasi lebih lanjut. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.